Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini hadir dari salah satu sahabat kita. Dilansir dari Lia Putriana 6696. Di sini ada berita terbaru dari Ayu dan juga Mas Dana pemirsa yang diprediksi akan segera pulang menemui Ayu Ting Ting karena Dana sedang berada di Bandung. Tunggu 2 hari lagi Mas Dana pulang tugas dari Bandung. Cuma sebentar, sedih banget. Dia mau satgas ke Papua tanggal 22 April ini. Inilah informasi yang diberikan oleh sahabat kita satu dari Lia Putriana 6696. Dan ada informasi terbaru pemirsa, di mana wajah Mas Dana berseliweran di akun-akun Instagram. Inilah wajah terbaru Mas Dana dan juga sahabat-sahabatnya yang berada di Bandung yang akan melepas kepergian para sahabat dan juga para anggota kodimnya menuju Papua. Namun mereka akan pulang dulu ke rumah masing-masing selama 2 hari. Setelah itu akan langsung diberangkatkan menuju Papua Nugini. Penampilan terbaru dari Mas Dana ini sontak menjadi sorotan para netizen, salah satunya dari Patrol Aiting 92. Kayaknya ada sesuatu yang harus dirapikan setelah pulang. Ini video lama apa baru, Min? Video baru dari Patrol Aiting. Seperti 15 menit yang lalu pas awal-awal latihan, foto sama suamiku belum kumisan. Pak Dana tentara paling bening, Masya Allah, dari Revival Luffy 19 menit yang lalu. Kemudian juga komentar datang lagi nih dari Mirna Koni. Setelah ini auto ke salon. Pak Dana, bismillahirrahmanirrahim, semoga dilancarkan. Itu Mas Dana berkumis sekarang ya, hahaha. Kumisnya ampun, tenang, kalau udah sama Teh Lina pasti langsung ke salon. Siap-siap ada yang bawa ke salon. Wah 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 wah, inilah penampilan dari Mas Dana terbaru pemirsa. Semoga ada vitamin mereka berdua hari Sabtu dan juga Minggu. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya akan ada vitamin terbaru nih dari Mas Dana dan juga Mbak Lida alias Mbak Ayu Ting Ting, di mana mereka akan bertemu selama 2 hari saja. Yeay, hari ini udah selesai bertugas Lembang di Bandung. Besok udah pulang, udah dikangenin Teh Lina, tunggu jemput kasih bunga calon suaminya. Dari salah satu sahabat kita nih, inilah video terbaru dari Mas Dana yang hari ini kok berkumis dan juga berjanggut. Teh Lina melihat ini ketawa-ketawa enggak ya, karena penampilan dari Mas Dana baru banget nih. Banyak banget yang berkomentar bahwa Ayu akan segera membawanya ke salon merapikan kumis dan juga janggutnya. Belum lama bertemu udah janggutan aja nih Mas Dana ya, tambah ganteng nih pastinya. Sehat selalu untuk Mas Dana. Semoga perjuangan selama ini tak sia-sia dan semoga pulang dari Bandung segera menemui Ayu Ting Ting dan semoga tugasnya di Papua akan dilancarkan dan semoga apapun yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat untuk Mas Dana, sehat untuk Ayu Ting Ting dan juga sehat untuk semuanya. Inilah keseruan, kehebohan dari tim dan juga dari Mas Dana dan juga tentara-tentara nasional yang lainnya saat bersama. Oke sahabat, selamat menyaksikan keseruan dari peleton Mas Dana yang sedang menyanyikan lagu dan juga yel-yel kebangsaannya. Dan Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.